ARB. Pak Anies tidak bisa bekerja. Pak Anies cuma ngomong doang. Nih ngomong-ngomong, artis di sini cuma dua, yang lain nggak berani apa? Tapi jalan mendaki perjuangannya luar biasa. Tapi kita akan berada di puncak, insya Allah. Oke. Okay. Hai guys, jumpa lagi di Bang Jaka Channel. Kali ini seru banget guys, karena kali ini guys, artis, host atau pelawak sekaligus Nardi sama si Ramji guys, mereka tuh guys disuruh nge-host, disuruh sapa-sapa pengunjung ya kan. Tapi guys, mereka itu malah orasi guys. Orasinya juga ngeri banget guys. Yuk langsung aja kita tonton bareng-bareng. Nah, kita ini sama Ramji guys. Perubahan mana suaranya? Kita yang ingin melakukan kebaikan, mana semangatnya? Ramji, lo udah teriak-teriak aja. Nih ngomong-ngomong, artis di sini cuma dua, yang lain nggak berani apa? Kayak gini guys ya. Karena yang post, kenapa malah orasi ya? Cuma dua artis yang datang, yang lain mana? Artis di Indonesia banyak, yang di sini cuma dua. Kemana temen lu Ji? Buset. Temen lu kemana? Hati berbicara. Buset Andi guys. Kami sedang berjuang, bukan sedang bekerja. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey, di sini katanya buat pejuang keadilan. Keadilan itu bareng-bareng. Tapi kalau yang di depan diri, di belakang duduk, itu namanya nggak adil. Oke, duduk. Duduk semua. Duduk. Ayo, ayo. Duduk. Kasihan saudara-saudara kita. Duduk, Mbak, duduk, Mbak. Kasihan saudara-saudara kita yang di belakang. Duduk. Sip. Duduk. Duduk, geser. Ayo. Yang udah duduk geser dikit. Ayo, kerjasamanya. Udah artisnya cuma dua. Ayo, nurut, nurut. Ayo. Oke. Okay. Kasihan yang belakang. Okay. Mau lihat ketampanan kita berdua kalingan. Buset. Nyindir-nyindir pula guys ya. Udah artinya cuma dua ya. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam perubahan. Di sini gue Nardi sama Ramji. Emang kalau yang belakangnya Ji itu pasti ganteng dah. Tampil beda dah. Iya. Banyak yang ngira kalau ketemu Nardi manggil Ramji, kalau ketemu Ramji manggil Nardi. Iya, biasa salah. Manggil lu sepet Ji, gitu. Tapi anak gue lebih seneng kalau bapaknya dipanggil Ramji. Oke. Okay. Anak gue ngambil rapot aja nggak mau diantar bapak gue. Hey, okay. Udah pada siap nih, ya. Udah pada siap nih. Ini datang dari mana aja nih? Layarnya dua itu guys ya. Biar bisa lihat semua. Yang belah sana bisa lihat ya guys. Yang pakai kacamata tuh, kacamata di atas mukanya mirip gue Ji. Lo. Oh iya. Bener. Ya, satu bapak lain serbet. Oke. Okay. Alhamdulillah. Hari ini tanggal 10 Februari Indonesia menggoreskan sejarah di tempat yang sangat bersejarah, Jakarta International Stadium. Hasil karya anak bangsa. Hasil satu, presiden kita tahun dua, 2024. Tiga tingkat nih. Siapa beliau? ARB. Pak Anies tidak bisa bekerja. Pak Anies cuma ngomong doang. Kita sedang berada di karya seorang Anies Rashid Baswedan. Buset ya tuh. Satu, dua, tiga, empat. Kalau dulu Jakarta tidak guys dipimpin sama Pak Anies, ini ibu lagi pada duduk di rawa nih. Ibu yang di atas itu mungkin sekarang ibu lagi ada di cerobong pabrik itu bu. Di sini dulu banyak rumah-rumah kumuh bener. Di sini dulu tempatnya berantakan bener.
Pak Anies tanpa kekerasan, tanpa ada busur, percecokan, pertengkaran, bisa merubah tempat ini menjadi standar internasional. Kolaborasi, sekali lagi kolaborasi yang selalu dilakukan oleh Bapak Anies Baswedan dalam memimpin Jakarta. Bukan ketika ngos, ada sesuatu yang mengganjal, dia datang ajak diskusi. Dan akhirnya semua keinginan, semua harapan bisa terrealisasi dengan baik. Bu, Ibu, Bapak yang duduk di sini, nyaman enggak? Nyaman enggak? Atasnya bikin adem enggak? Kalau hujan ditutup kehujanan enggak? Masa mau dirubah-rubah udah bagus. Buset. Siapa guys yang ditampol ya? Rumput mau diganti jadi becek. Oke. Oke. Nah, Narji mulutnya ya, astagfirullahaladzim. Bener guys, mulutnya astagfirullahaladzim. Oke. Hari ini sambil kita menunggu acara puncak, yang pasti nanti Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai calon Presiden Republik Indonesia dan Bapak Muhaimin Iskandar calon Wakil Presiden Republik Indonesia 2024-2029 nanti akan hadir bersama kita di penghujung, sekali lagi di penghujung kampanye 2024 tanggal 10 Februari 2024. Ramji, kita absen dulu. Yang paling jauh dari mana nih? Paling jauh nih? Aceh dari si Ramji. Aceh bersama Amin untuk perubahan. Si Ramji belum habis ngomong udah dipotong sama si Nardi guys. Gimana tuh guys? Tahan. Ini yang di depan gua sombong banget sih. Paling jauh Priuk. Bogor. Kabupaten Bogor ada, Bogor. Kalau dari Priuk ngaku jauh, lo sekali napas juga nyampe Priuk. Pakai bilang paling jauh. Aceh, mana Aceh? Sulawesi ada? Sulawesi? Pakareba? Oke. Kalimantan? Yang jauh-jauh dulu, Depok udah teriak-teriak aja. Depok, ya naik 05 kan? Parung Depok 1. Oke. Nanti kita absen lagi ya. Kita jeda dulu ya, ada hiburan ya. Oke. Dari teman-teman, oke udah siap. Gojek udah siap. Tapi Ramji, ya, kita ngungkapin ya. Tadi kita jalan 2,5 kilo karena tidak masuk. Ya. Antusias masyarakat ya, luar biasa. Tapi buat kita, tidak seberapa jalan 2 kilo. Dibandingkan perjuangan teman-teman untuk meraih perubahan. Oh, mencapai gitu, perubahan, betul. Dari ada sana yang ke nginep dari semalam Ji. Ya betul, alhamdulillah. Ada yang datang Jis belum jadi udah duduk di sini. Jalan mendatar, Panis sering loh mengatakan jalan mendatar enak. Jalan menurun apalagi tinggal selonjoran ser. Tapi jalan mendaki perjuangannya luar biasa, tapi kita akan berada di puncak insyaallah. Oke. Okay. Buset guys, Nardi sama Ramji guys gila bener guys. Ngeri juga guys dari jalan sana ke Jis. Harus jalan 2 km guys, jauh juga tuh guys ya. Gila bener. Tapi kenapa bisa rame ya? Ada yang bilang guys ya, yang kalau misalnya kita ini untuk masuk ke GBK ya kan, tempat Prabowo sekarang kampanye, itu mudah guys, mudah diakses. Nggak sesulit di sini guys, ini udah jauh ya kan. Sulit lagi ada yang dibilang diblokir transportasinya guys ya, tapi bisa serame ini guys ya, ini aneh banget guys. Yang aneh lagi ya, orang ini di luar, orang ini kan disuruh nge-host ya. Mereka itu disuruh menyapa penonton atau nge-host. Dan tapi mereka ini malah orasi, guys. Seharusnya Anies sama Muhaimin yang orasi, ini malah orang ini, guys. Malah lebih jago lagi orasinya, guys. Nyindir-nyindir paslon sebelah lagi. Parah. Memang enggak siapa ini si Narji ini, guys, mulutnya parah, guys ya. Sampai diakuin sama si Ramji kan, tajam, guys ya. Kalau kritik dia tajam, langsung kena, guys ya. Langsung kena panah itu guys, langsung tepat ke jantung gitu guys, mantap. Nah gimana guys menurut pendapat kamu guys, silahkan berikan tanggapan, sanggahan, opini dan kritik di kolom komentar. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadi hiburan guys ya, dan menjadi ilmu baru ya. Oke, saya cukupkan video sampai sini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Wow.